Oke, assalamualaikum. Selamat pagi. Morning. Eh. So, hari ni macam biasa saya nak kongsi lah saya punya rutin harian. Eh. Rutin harian apa yang saya buat, apa yang saya lakukan kat rumah gitu kan. Eh. Okey, pagi macam biasa saya dah timbang berat badan saya dulu. Eh, timbang berapa-berapa. Berapa badan saya pagi ni. Eh, apa yang saya makan malam tadi. Okey, lepas tu selepas timbang tu saya akan ambil fat burner. Eh, okey. Dizzy Burn, eh. MMX ni. Dan MMX dalam dua kapsul. Lepas habis dua kapsul tu dalam masa setengah jam saya akan ambil Immune. Eh, Immune GHH dalam bentuk powder satu scoop. Ini dia. Ini scoop satu scoop kecil ya. Eh. Okey, untuk Immune ni berkaitan untuk penjagaan dalaman kita, eh, dalaman jantung, buah pinggang kita, eh, saluran darah kita, itu memang baguslah, eh, dia dalam bentuk powder saja, okey. Okey, dan selepas tu sambil-sambil tu saya akan masak telur, eh, ini dia bekas kuning yang selalu orang tanya saya. Saya gunakan masak telur pakai cara macam mana, eh, okey, inilah bekas. Alah, selalu ada kat kedai mamak kalau kita tengok pun, eh, senang aje beli dekat mana-mana pasar raya, okey. Ini bekas dia, okey. Dalam ni pun saya dah masak telur tadi, eh, biasa saya masak telur 8 biji. 8 biji tak tahu, masa saya belajar di US dulu 8 biji ada 30 gram protein. Kalau saya ambil 2 kuning ada 12 gram fat, eh, okey, ini yang saya belajarlah dulu, eh. Okey, lama dah, tahun 2006 je, eh. Okey. So lepas tu sampai saya masak telur tu, saya akan buat abs, eh, untuk latihan perut dalam 4 set, eh, di atas sofa dan sebagainya, macam-macam biasalah kata kan. Okey. Habis latihan perut dan sebagainya, saya akan buat protein shake ni, eh. Ini pun dah siap protein shake ni. Okey, saya akan menggunakan brand ni lah. Brand apa? America Pharma Sizer, eh. Satu scoop. Okey, satu scoop dah jadi protein macam ni. Okey. Saya ambil instant oat. Okey, ni instant, eh. Okey, oat. Saya letak 4 scoop dalam mangkuk akan jadi macam ni. Nampak. Okey, dia akan jadi oatmeal. Lepas tu saya masuk dalam microwave. Saya letak dalam 30 saat, eh. Okey, dia akan jadi masakan dia lagi sedap lagi lah, eh. Okey, habis untuk ni breakfast dan sebagainya, eh. Ini untuk breakfast lah. Untuk pagi saya akan ambil vitamin saya. Nampak? Multivitamin, okey, Nuprep. Nuprep pun dah lama dah ni, eh, jangan tak diam. 5 tahun dah saya gunakan Nuprep ni, eh. Okey, untuk penjagaan dalaman tubuh badan juga, eh. Okey, kita ada omega, eh. Kita ada leaf to liver dan sebagainya, eh. Itu memang rutin harian saya, rutin setiap pagi. Kalau biasa orang nak tahulah kata kan. Itu memang saya dah biasa, eh. Nak maintain badan macam ni, nak dapat perut macam ni, okey, eh, maintain. Bukan senang, eh. Kena jagalah, eh, daripada segi sistem pemakanan kita, sistem apa, latihan, suplemen dan sebagainya, eh. Okey, jumpa lagi. Gongzi Fachai.